Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi Fatih mengajak di akhir khutbah ini, tanamkan dalam hati kita masing-masing dengan keteguhan hati, tancapkan keyakinan kita bahwa Islam adalah air kehidupan kita. Islam adalah penerang hidup hamba. Islam adalah penyejuk jiwa. Islam adalah pembimbing. Islam adalah pembawa rahmat dan keberkahan dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam bangsa, dalam negara yang aku cintai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini ya ini hari kemenangan kita sebagai umat muslim. Alhamdulillah sejak pagi tadi semenjak kami berangkat ke balai kota, saya dengan keluarga di sana salat Id bersama dengan wali kota dan keluarga bersama masyarakat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketika kembali ke rumah, alhamdulillah masyarakat banyak sekali yang bersuka cita pada hari ini dalam rangka menyambut kemenangan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tahun berikut. Dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya, dan insya Allah ini dari hati yang paling dalam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.